Ada seorang ibu-ibu, dia mengadu kepada Syekh. Dia mengatakan, "Wahai Syekh, wahai guru, saya seorang muslimah. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tidak dari keluarga ahli agama. Sehingga saya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Saya melakukan maksiat. Saya ragu apakah dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Mungkin pertanyaan ibu-ibu ini, perempuan ini mewakili kita semua yang pernah melakukan dosa. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Coba perhatikan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat menyentuh sekali. Kata Rasulullah, syafa'atku, pertolonganku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Berarti mudah saja. Berarti gampang dong. Orang yang melakukan dosa besar, dia gampang nanti akan dapat syafaat pada hari kiamat. Dia akan dibantu oleh Rasulullah pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di Masjid Akbar Baitur Rahman, melaksanakan ibadah solat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keistiqomahan dalam hidup kita. Kemudian salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Untuk mengisi kuliah zuhur kita pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan, ada seorang ibu-ibu, dia mengadu kepada Syekh. Dia mengatakan, "Ya Syekh, wahai guru, saya seorang muslimah. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tidak dari keluarga ahli agama. Sehingga saya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Saya melakukan maksiat karena saya orang biasa-biasa saja. Kemudian setelah itu saya sedih. Saya ragu apakah dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa yang sudah saya lakukan, kemaksiatan yang saya lakukan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Mungkin pertanyaan ibu-ibu ini, perempuan ini mewakili kita semua yang pernah melakukan dosa. Mungkin pertanyaan ibu-ibu ini mewakili dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang pernah melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Pertanyaannya, apakah Allah masih mengampuni dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan? Maka jawaban untuk perempuan ini dan untuk orang-orang yang pernah melakukan dosa adalah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Apa itu? La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Apa artinya? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kamu berputus asa dari ampunan Allah. Innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni sekalian dosa. Allah mengampuni sekalian dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh hambanya. Pada kesempatan kali ini,
kita akan sampaikan bagaimana cara kita, cara kita umat muslim menghapus, atau bagaimana caranya agar dosa-dosa kita diampuni pada hari kiamat kelak, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mendapatkan syafaat. Syafaat, apa itu syafaat? Pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata dalam sebuah hadis, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Coba perhatikan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat menyentuh sekali. Syafa'ati, pertolonganku, bantuanku, li ahli al-kaba'ir, untuk pelaku-pelaku dosa besar, untuk pelaku-pelaku kemaksiatan, untuk orang yang sudah melakukan dosa, min ummati, dari umatku. Masya Allah. Kata Rasulullah, syafaatku, pertolonganku, untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Tentu mendengar hadis ini, kalau kita pikirkan sejenak, berarti mudah saja. Berarti gampang dong. Orang yang melakukan dosa besar, dia gampang nanti akan dapat syafaat pada hari kiamat. Dia akan dibantu oleh Rasulullah pada hari kiamat. Cara penafsirannya bukan seperti itu. Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, tentu ada perbuatan yang setimpal kita lakukan. Bukan setiap orang yang melakukan dosa besar nanti dibantu oleh Rasulullah. Jangan kita berpikir seperti ini, karena hadisnya, syafaati, bantuanku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Lalu orang yang sudah melakukan dosa besar, dia santai-santai saja. Bukan seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ada perbuatan yang setimpal kita lakukan. Tahun kemarin Sumbar meraih juara satu, juara umum MTQ nasional. Juara satu dikasih 200 juta. Ada yang mendapat juara dikasih 150 juta. Ada yang mendapat 100 juta. Ada yang mendapat 50 juta. Ada yang mendapat 35 juta dari pemerintah. Apakah pemerintah memberikan bonus, memberikan hadiah ini cuma-cuma? Tidak. Diberikan hadiah 200 juta untuk para penghafal Al-Quran oleh pemerintah. Kenapa dia diberikan hadiah seperti itu? Karena dia berusaha menghafal Al-Quran, mati-matian menghafal Al-Quran. Setelah hafal, dia murajaah, diulang-ulang hafalan supaya tidak lupa. Kemudian di perlombaan dia menjadi juara satu. Makanya diberikan oleh pemerintah hadiah bonus 200 juta, 150 juta. Dapat hadiah besar. Lalu untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu juga perjuangan. Untuk mendapatkan bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu amalan yang setimpal juga. Kalau ciri-ciri orang yang mendapatkan syafaat, kata Rasulullah, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang utama sekali, yang berhak mendapat syafaatku, yang pertama mendapat syafaatku, kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang berhak mendapat pertolonganku pada hari kiamat kelak, siapa itu? Aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak di antara mereka berselawat kepadaku. Sekarang kita mengaku umat Nabi Muhammad. Berapa kali kita mengingat Nabi Muhammad? Berapa kali kita berdoa kepada Nabi Muhammad? Mana yang banyak kita hafal hadis Nabi daripada lagu-lagu yang populer? Lagu Indonesia kita hafal, lagu Barat kita hafal, lagu India, lagu Korea kita hafal. Sementara hadis Nabi berapa yang kita hafal? Berapa buah yang kita hafal? Adakah 10? Mungkin kalau ditanya kepada masing-masing kita, mungkin ragu kita menjawabnya. Innamal a'malu binniyat, itu pun kadang salah-salah bacanya.
Padahal itu hadis populer yang sering disampaikan oleh para ustaz. Satu hadis itu saja kita salah-salah membacanya. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya seorang pecinta kepada orang yang dicintai itu dia patuh, dia tunduk, ada buktinya. Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Buktikan. Kalau ingin mendapatkan bantuan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang kita lebih kenal keluarga artis daripada keluarga Nabi. Ketika ditanya, berapa orang anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bingung umat muslim, baik laki-laki perempuan menjawabnya. Tetapi ketika ditanya berapa orang anak artis, anak Raffi Ahmad, siapa namanya, berapa umurnya, lengkap hafal sama dia. Tetapi keluarga Nabi enggak ada yang hafal satupun. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang kita kembali berpikir, kalau kita pernah melakukan dosa besar, pernah melakukan maksiat di atas dunia ini, cara yang pertama yang bisa menghapus dosa-dosa kita pada hari akhirat kelak adalah berjuang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah harus banyak-banyak berselawat mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ucapkan ketika mendengar nabi-nabi, ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa amalan yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan syafaat atau agar dosa kita diampuni pada hari kiamat kelak? Yang kedua yang kita lakukan adalah perbanyak istighfar. Perbanyak melakukan istighfar, mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahalazim. Selesai melaksanakan ibadah solat, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang hamba aznaba dzamban, dia melakukan sebuah dosa. Kemudian dia mengucapkan, Allahumma fili dzambi, ya Allah, ampuni dosaku. Kemudian Allah mengatakan, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Kata Allah, sesungguhnya hambaku ini dia mengetahui bahwasanya dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosanya dan mengikop dia, menghukum dia karena dosanya. Setelah itu dia ulang lagi hamba ini melakukan dosa. Dia ulang lagi. Kemudian dia mengatakan kembali, Allahumma fili dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Setelah itu apa kata Rasulullah di ujung hadis? Qad ghafartu, sungguh aku mengampuni dosa hamba tersebut. Sudah melakukan dosa besar, kemudian dia bertaubat, astagfirullah. Allahumma fili, ya Allah ampuni dosaku. Ini yang seharusnya kita lakukan ketika kita khilaf, ketika kita berdosa, ketika kita lupa. Karena saya yakin di masjid ini, dimanapun kaum muslimin, tidak ada satupun orang yang maksum, yang selamat dari dosa. Apapun gelarnya, apapun status sosialnya, orang miskin, orang kaya, pejabat, rakyat biasa, ustadz, kiai, pasti pernah melakukan dosa. Pertanyaannya, apakah setiap kali melakukan dosa ada terucap astaghfirullah? Memohon kepada Allah, Allahumma fili dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Ada tidak kalimat ini terucap dari lidah kita, dari mulut kita? Kalau ada, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan ampunan Allah pada hari kiamat kelak. Mungkin ini karena waktu kita terbatas, masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita lakukan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza fastaghfiru.